Dan balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio. Untuk video kali ini, gua bakal perangin USB audio interface. Jadi di sini udah gua siapin audio interface dari 8 merek yang berbeda dengan harga yang bervariasi juga. Ini harganya mulai dari di bawah 1 juta sampai yang termahal di atas 3 juta. Dan untuk spesifikasi yang gua samainnya adalah dari channelnya. Jadi semua audio interface yang ada di sini memiliki 2 channel. Dan semuanya bakal kita tes suaranya seperti apa, dan kalian juga bisa dengar nanti ya. Tapi sebelum masuk ke tesnya, kita bakal nge-overview dulu dari masing-masing soundcard yang ada di sini. Dan yang pertama di sini ada Dolphin Sound Orca MK2. Nah, ini warnanya ungu, beda dengan audio interface yang lain. Untuk build quality-nya dia sudah terbuat dari metal ya semuanya nih. Atas bawah kiri kanan metal semua. Kemudian untuk inputnya dia XLR combo, headphone outnya 1, dan juga untuk outputnya di sini memakai LR. Untuk powernya dia ada 2 pilihan, bisa memakai USB 2.0, bisa juga menggunakan Type C, dan sudah ada Phantom powernya juga. Jadi itu dia sekilas untuk si DS Dolphin Sound Orca MK2 ini. Dan untuk spesifikasi lengkapnya, ini gue bakal tampilin, kalian bisa pause dulu video ini. Oke, selanjutnya ini adalah brand yang sudah nggak asing lagi, yang kalian pasti tahu lah kalau soundcard atau audio interface warna merah gini. Ini adalah dari brand Focusrite 2i2. Dia 2 channel juga, menggunakan J combo, dan untuk headphone outnya pun 1 channel. Outputnya LR. Dia untuk konektivitasnya menggunakan USB Type-C, dia juga sudah ada Phantom powernya juga. Dan untuk build quality di sini, ini kalian udah nggak raguin lagi untuk si Focusrite ini, karena memang ini audio interface sejuta umat yang banyak banget orang pakai dan sangat familiar sekali. Ini build quality-nya bagus, ini juga terbuat dari metal. Dan untuk spesifikasi lengkapnya, ini gue bakal tunjukin lagi. Oke, jadi itu dia, sudah 2. Lanjut ke Behringer Euphoria UMC202HD. Dari Behringer, kita lihat dulu dari segi build quality-nya. Ini juga sudah terbuat dari metal juga ya. Sekarang rata-rata semua udah pakai bahan metal semua ya, karena supaya kokoh dan juga terlihat elegan dan mahal gitu. Ini juga 2 channel juga, menggunakan XLR combo, juga headphone out-nya 1 channel, bisa direct monitoring. Dan untuk outputnya LR juga. Kemudian untuk konektivitasnya, dia baru memakai USB 2.0 atau USB printer. Jadi ini belum Type-C. Dan dia juga sudah ada Phantom powernya di bagian belakang. Dan untuk spesifikasi lengkapnya, langsung aja gue tampilin aja supaya memang video ini nggak terlalu lama, karena habis nge-overview kita bakal ngetes. Dan ini dia spesifikasi lengkap. Oke, dan yang keempat di sini gue punya Mackie. Ini tipenya Onyx Producer 2.2. Ini juga audio interface 2 channel. Inputnya sendiri juga sama, menggunakan XLR combo. Untuk headphone monitoringnya 1 channel, sudah ada Phantom power juga. Untuk konektivitasnya dia baru menggunakan USB 2.0 atau USB printer. Kemudian untuk outputnya di sini menggunakan LR juga, tetapi di sini sudah ada tambahan MIDI, MIDI in dan juga MIDI out. Dan untuk spesifikasi lengkapnya langsung aja gue tunjukin di sini. Oke, selanjutnya di sini gue ada Native Instrument, yaitu Complete Audio 2. Ini adalah audio interface 2 channel juga. Kita lihat dari build quality-nya. Di sini dia menggunakan material plastik ya, di sekelilingnya juga ada bantalan karet di bawahnya.
Dan kita lihat dari bagian depan, dia memakai jack combo juga. Kemudian headphone out-nya satu channel dan sudah ada phantom power juga. Untuk output-nya dia menggunakan LR, dan untuk konektivitasnya dia menggunakan USB 2.0. Dan banyak juga ya ternyata ya yang masih pakai USB 2.0. Dan okay, itu dia. Dan untuk spesifikasi lengkapnya gua langsung tunjukin di sini. Ya. Lanjut. Di sini gua punya Steinberg. Wah. Berat ya. Ini adalah sejauh ini sound card yang bobotnya cukup berat. Ini adalah Steinberg QR22C. Ini juga USB interface dengan 2 channel. Dia menggunakan combo XLR dan juga headphone monitoringnya 1 channel. Kemudian untuk outputnya di sini menggunakan LR dan sudah ada tambahan MIDI, MIDI in dan juga MIDI out. Ada phantom power juga. Dan untuk konektivitasnya dia menggunakan USB Type C dan juga USB micro USB yang biasa. Oke. Dan untuk bahan materialnya ini besi semua sih, karena udah dipegang jelas ini bobotnya paling berat di antara sound card yang lain. Ya, dan untuk spesifikasinya ini langsung gua tunjukin lagi ke kalian. Dan selanjutnya di sini ada USB audio interface dari Tascam. Ini adalah Tascam US2x2HR. Ini juga audio interface dengan 2 channel. Dia menggunakan combo XLR juga. Kemudian untuk headphone out-nya pun 1 channel. Dan untuk output-nya dia menggunakan LR juga dan sudah ada MIDI in dan MIDI out juga. Untuk konektivitasnya dia menggunakan USB Type C. Ya, cuma Type C. Oh enggak, di sini bisa juga memakai adapter. Tetapi adapternya terjual terpisah. Tapi USB ini pun dia bisa sebagai power untuk ke laptop dan juga ke PC. Jadi nggak perlu pakai adapter sih kalau misalkan kita langsung konekin ke PC atau laptop. Dan juga dia juga sudah ada phantom powernya. Dari build quality-nya dia ini ya, terbuat dari metal juga ya. Kebanyakan memang audio interface sekarang bahannya dari metal semua. Dan menariknya di sini, kalau yang seri HR ini dia warnanya merah ya untuk di sampingnya. Karena ini ada pernah versi sebelumnya, sebelum yang ada HR ya, ML HR itu, dia ini warnanya silver, tapi sekarang dia sudah berubah jadi warna merah. Lebih menarik sih secara looks. Dan untuk spesifikasi lengkapnya ini dia, gua kasih lihat ke kalian. Nah, ini dia. Yang terakhir ada dari SSL, yaitu SSL 2. Ini adalah audio interface dengan 2 channel juga. Untuk input dan outputnya, ini ada di bagian belakang. Dia memakai XLR combo juga untuk inputnya. Untuk outputnya, LR juga, stereo LR. Untuk headphone monitoringnya pun 1 channel. Dan untuk konektivitasnya, dia memakai USB Type-C. Kemudian untuk phantom powernya, ada di bagian atas di sini. Bedanya SSL dengan yang lain, dia punya phantom power standalone per channel. Jadi kalau yang lain itu phantom powernya satu kita nyalain untuk 2 channel, tapi untuk SSL ini dia per channel, phantom powernya bisa diatur on atau off. Jadi itu dia. Untuk spesifikasi lengkapnya langsung aja gua tunjukin di gambar ini. Nah, itu dia semua audio interface-nya sudah kita kasih lihat secara apa ya, secara garis besar. Dan sekarang waktunya kita bakalan ngetes satu-satu dari sound card ini. Kita perangin mana yang lebih bagus, karena ini dari segi harga pun sangat bervariasi, dari mulai dari yang di bawah 1 juta sampai yang di atas 3 juta. Jadi apakah harga memang mempengaruhi kualitas yang ada di sini? Kita belum tahu, tapi kita harus coba ya. Jadi langsung aja kita masuk ke segmen selanjutnya, kita bakal ngetes satu-satu dari audio interface ini. Langsung aja kita masuk ke segmen selanjutnya. Oke, dan tadi kita udah sedikit nge-review tentang audio interface yang bakalan kita aduin di sini. Jadi
Ini yang pertama yang bakal kita tes, ini dari Dolphin Sound, ini Orca MK2 ya ini ya. Orca berapa nih? Ya betul, Orca MK2. Dan ini suaranya langsung direkam sama audio interface Orca 2 ini ya. Orca MK2, sorry. Dan yang menjadi patokan di sini adalah kita merekam, kita setting gainnya itu di jam 12 ya, dan langsung kita rekam di Adobe Audition dengan settingannya itu 48 kHz 24 bit, dan itu akan berlaku sama semua audio interface yang akan kita tes selanjutnya gitu ya. Dan mikrofonnya pun bakal sama, terus semua memakai mikrofon kondenser ini ya. Dan ini adalah sampel suara yang dikeluarkan langsung dari Dolphin Sound Orca MK2 ini. Gimana suaranya? Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Dan kita bakal capture noise ya, supaya pengen tahu aja sih. Jadi langsung aja nih, dengerin. Ya oke, okay, itu dia ya, kita udah ngetes Dolphin Sound Orca MK2. Jadi suaranya seperti apa kalian bisa nilai sendiri, dan kita bakal bandingin dengan audio interface lainnya seperti apa. Dan ya unik banget dari Orca ini karena warnanya ngejreng banget, warna ungu, beda dengan yang lain. Jadi langsung aja kita bakal langsung ngetes untuk sound card yang lainnya. Ini gue udah siapin dan udah gue koneksiin. Ini langsung direkam menggunakan Behringer Euphoria UMC202 HD. Dan di sini untuk mikrofonnya gue menggunakan mikrofon kondenser masuk ke channel 1. Dan ini untuk gainnya bisa dilihat, ini gain di jam 12. Dan gue langsung record di Adobe Audition di sini. Dan settingannya gue menggunakan sampling rate 48 kHz 24 bit. Dan ini treatmentnya bakal gue samain semua untuk setiap USB audio interface yang bakal gue tes. Dan ini adalah sampel suaranya dari Behringer Euphoria UMC202 HD. Jadi gimana kualitas suaranya kalian bisa nilai sendiri. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Ini adalah sampel suaranya, nggak pakai edit-edit. Jadi kalian bisa bedain sendiri dari karakter, dari power, dari preamp-nya ya. Jadi kayak gitu. Dan gue bakal coba noise-nya ini seperti apa nih. Oke, okay, ya itu dia. Kita udah ngetes dari si Behringer Euphoria UMC202 HD ini. Dan kita bakal langsung lanjut ke sound card yang selanjutnya. Oke, okay, sound card selanjutnya. Di sini sudah gua koneksikan Focusrite Scarlett 2i2. Ini juga gua treatmentnya juga sama ya, masuk dari channel 1, gainnya ada di jam 12. Mikrofonnya memakai kondenser, dan juga di sini gue merecord menggunakan Adobe Audition
dengan settingan 48 kHz 24 bit, dan ini adalah suara yang langsung dihasilkan dari audio interface Focusrite Scarlett 2i2 ini. Gimana? Apakah kalian bisa membedakan suaranya dengan soundcard-soundcard yang lain? Jadi ini adalah sampel suaranya, dari power, dari gain, dari preamp-nya, kemudian dari karakternya itu sendiri. Kalian mungkin bisa membedakan ya, karena ini gua gak bakal edit hasil suaranya ini, supaya perbedaannya ketara gitu ya, kelihatan gitu. Dan inilah sampel suaranya ya, cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Nah, habis ini langsung kita coba kita dengerin noise-nya ya dari si audio interface ini. Ya. Langsung aja. Nah, itu dia ya, kita udah ngetes audio interface Focusrite Scarlett 2i2 ini. Nah, itu dia semuanya, kita udah lalui ya ngetes-ngetesnya. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi ke audio interface selanjutnya. Jadi yuk langsung kita lanjut aja. Oke, selanjutnya di sini ada audio interface dari Steinberg UR22C, dan ini sudah gua koneksikan langsung, dan suara ini pun sudah langsung berasal dari audio interface ini ya. Dan ini treatmentnya sama. Ini gua masuk di channel 1 dengan gain di jam 12. Dengan ini ya, gua rekam langsung di Adobe Audition dengan settingan 48 kHz 24 bit. Mikrofonnya pun tetap sama, masih memakai mikrofon kondenser. Dan ini adalah sampel suaranya. Dan oke, jadi sampel suaranya seperti ini. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Kalian bisa bedain nggak ya dengan audio interface lain, dari karakter, power, maupun dari preamp-nya. Gua harap sih kalian bisa membedakan, karena ini sama seperti yang lain, nggak gua edit. Jadi perbedaannya bisa, harusnya sih terdengar lebih jelas ya, kalau seperti ini, yang masih file raw gitu ya. Dan oke, habis ini gua coba untuk nangkap noise-nya ya. Jadi kita juga bakal bandingin tuh ya. Dan langsung aja kita cek nih ya. Ya, oke, ini sudah masuk lagi ya ke soundcard yang selanjutnya, soundcard Spiderman ya, karena ini bentuknya kayak jaring laba-laba Spiderman dan warnanya merah. Ini adalah Tascam US2x2HR. Dan ini adalah sampel suaranya ya. Ini treatmentnya sama lagi nih. Ini untuk gainnya di jam 12, kemudian mikrofonnya kondenser, dan direkam juga menggunakan Adobe Audition dengan settingan 48 kHz 24 bit. Jadi treatmentnya sama, semuanya sama, dan ini gua nggak edit sedikit pun untuk audio ini, supaya memang kita fair dan juga kita bisa membedakan kualitas dari masing-masing audio interface yang ada di sini.
karena niat gua ini perangin semua sound card yang ada di sini, jadi ya jangan ada yang diedit supaya kita fair semua ya. Dan ini adalah sampel suaranya. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Oke. Kita bakal cek noise-nya habis ini ya. Langsung aja nih. Nah, itu dia tuh ya. Kita sudah nyoba dari si Tascam US2x2HR ini. Jadi, gimana kalian bisa bedakan dengan audio interface yang lain? Dan ya, habis ini kita langsung lanjut lagi ke audio interface selanjutnya. Ini adalah Mackie Onyx Producer 2.2. Dan untuk konfigurasinya sama semua untuk ini gainnya di jam 12. Kemudian untuk di Adobe Auditionnya pun sama, kita menggunakan 48 kHz, 24 bit. Dan ini kita gak bakal ngedit supaya terlihat bedanya. Dan ini adalah kualitas suaranya. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Gimana, apakah ada perbedaan dengan suara yang dihasilkan dari audio interface sebelumnya? Gimana nih, ada nggak perbedaannya? Nah, habis ini adalah suara langsung yang udah dihasilkan dari audio interface ini, dan kita bakal coba noise-nya seberapa nih ya. Kita rekam noise-nya. Langsung ini dia. Ya, oke, itu dia tuh ya. Itu semua suara atau sound yang dihasilkan dari sound card ini. Gimana kualitasnya dan apakah kalian ngerasa ada perbedaan dari sound card sebelumnya? Ya, kita udah selesai dengan Mackie Onyx ini. Kita bakal lanjut ke sound card berikutnya. Di sini adalah Native Instrument Complete Audio 2. Dan ini treatmentnya pun sama. Gainnya ada di jam 12. Kemudian kita menggunakan Adobe Audition. Record di 48 kHz, 24 bit. Dan ini langsung ya, kualitas suaranya sudah direkam di Native Instrument ini. Dan gimana suaranya? Dari powernya, dari karakter suaranya, kalian bisa dengar sendiri. Ini adalah hasil suara yang langsung direkam menggunakan USB audio interface ini. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Gua harap kalian bisa membedakan ya dari audio interface yang sebelumnya. Dan ini adalah karakter suara langsung tanpa editing yang kalian bisa bedain ya dengan audio interface yang lain. Dan biasa, setelah ini kita coba untuk rekam noise-nya seperti apa ya. Thank you.
Nah, itu dia ya, sampel suara yang apa dihasilkan dari USB audio interface native instrument Complete Audio 2 ini. Jadi ya, dari sini, dari soundcard ini, kita langsung beralih lagi ke audio interface yang selanjutnya. Langsung aja kita lanjut. Oke, dan ini adalah audio interface terakhir. Ini dari SSL, yaitu SSL2. Nah, ini sudah langsung di record juga menggunakan audio interface ini. Untuk treatmentnya sama semua dengan audio interface sebelumnya. Ini untuk gainnya pun ini ada di jam 12, dan kita langsung record di Adobe Audition dengan settingan 48 kHz 24 bit. Jadi semuanya yang tadi kita sudah tes semua memiliki konfigurasi dan juga settingan yang sama. Tinggal memang dari processingnya sendiri dari audio interface yang menentukan kualitasnya bagus atau enggaknya. Dan ini adalah sampel suaranya yang dihasilkan dari audio interface SSL2. Jadi cek 1 2 3, ini adalah sampel suara yang dihasilkan dari audio interface SSL2. Nah, langsung aja habis ini kita langsung capture untuk noise-nya seperti apa. Jadi langsung kita dengerin ya. Oke, jadi itu dia, kita udah ngetes semua audio interface dari 8 brand yang berbeda. Jadi setelah ini kita langsung masuk ke kesimpulannya ya. Jadi langsung aja nih kita masuk ke kesimpulannya. Ya, oke, masuk ke kesimpulannya di sini. Kita udah ngetes semua USB audio interface dari 8 brand yang berbeda dengan range harganya yang beda-beda juga tuh ya. Dari mulai harga yang di bawah 1 juta sampai di atas 3 juta. Jadi gimana pendapat kalian tentang audio interface yang tadi ya kita perangin? Kira-kira mana yang menjadi favorit kalian? Dan gue juga mau ngasih utarain pendapat pribadi. Jadi untuk ke-8 tadi soundcard itu salah satu, mungkin beberapa itu ada di bawah 1 juta ya. Dan menurut gue, soundcard itu gak melulu soal harga yang mahal dan kemudian bisa dibilang bagus. Karena ini sifatnya itu adalah selera gitu ya. Jadi ada yang bilang mereka pakai soundcard yang 500-700 ribu itu udah bagus dan juga sudah mencukupi dari kebutuhan mereka. Ya gak salah juga. Karena ini sifatnya pribadi dan juga selera, kita gak bisa ngukur secara objektif bahwa soundcard yang mahal itu adalah yang bagus. Tetapi memang di dalam spek tertulis dan juga dari segi build material, kemudian dari fitur-fitur dan juga spesifikasi, jelas untuk soundcard yang harganya lebih mahal itu pasti secara fitur lebih banyak, secara spesifikasi dia pasti lebih tinggi. Tetapi balik lagi ke kebutuhannya. Kalau misalkan kalian merasa cukup dengan soundcard yang 700.000, ya udah pakai itu aja kalau memang kebutuhan kalian sudah terpenuhi dengan soundcard tersebut. Jadi ya, kalau misalkan kalian memang pengen soundcard yang fiturnya banyak dengan spesifikasi yang cukup tinggi juga, kalian ya bisa upgrade ke soundcard yang lebih mahal gitu. Jadi itu dia, ini adalah akhir dari konten kali ini. Kalau misalkan ada salah-salah kata dari gua atau kalian mau menambahkan atau menyanggah dari pendapat yang udah gua utarain dari video kali ini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya. Jadi kira-kira kalian juga bisa tulis kira-kira soundcard mana yang menjadi favorit kalian ya, bisa didiskusiin juga di
kolom komentar ya. Ternyata asik juga ngulik-ngulik soundcard, jadi kita bisa menambah wawasan juga termasuk gua. Karena gua juga masih belajar juga dan gua senang banget ngulik-ngulik barang seperti ini. Dan gua mau ngasih berita gembira ke kalian. Kalau di toko Sound Pro Audio kita ngadain promo cashback. Di mana promo cashback ini sound card yang ada di sini kita cashbackin semua dan ini adalah cashback real dan kalian bisa buktikan langsung aja cek di Tokopedia kita ya, di toko Sound Pro Audio kalian bisa langsung dapetin voucher cashbacknya di situ. Dan cek juga di Instagram kita di tokosound_proaudio. Di situ kita posting apa aja yang kita promoin dan berapa cashback yang bakal kalian dapetin. Jadi sekian untuk konten kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan nantikan juga konten-konten Toko Sound selanjutnya. Gua pamit dari Toko Sound Pro Audio.